Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebelum dibahas hikmah maulid, izinkan Ustaz Ansar menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya. Di tengah-tengah kita hadir alhamdulillah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pangkep. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Makrang, Bapak Dan Ramil Kecamatan Makrang, Ibu Kapolsek Kecamatan Makrang, Bapak Lurah, serta lebih khusus lagi pengurus Masjid Taqwa yang alhamdulillah berkat kerja kerasnya panitia, walaupun masih kita nadekna nama ita napura, itu karena kepemimpinan beliau mewujudkan masjid yang besar ini menjadi semakin megah. Alhamdulillah. Begitu pula tokoh masyarakat, seluruh undangan, maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Yang pasti kehadiran kita di tempat ini karena kita gembira, kita sangat senang karena akan mendengarkan hikmah dari kegiatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallam alaihi. Makdani puang Allah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Saya nasib puang Allah taala, saya dan para malaikatku selalu dan senantiasa bersalawat lokari Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman juga banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana puadani nabi ta makedda man salla alayya, siapa yang bersalawat satu kali kepadaku sallallahu alaihi bi asyrah, majepun iritu puang Allah taala mappa salawat lokari sesena idi umat na nabi ta yang bersalawat lokari nabi ta. Maka tidak salah
supaya kita semua ini mendapatkan keberkahan sambil menunggu ember dibagi-bagi. Pelo mana itu kapat tiwi cina barakal lisu. Kita awali dengan sama-sama membaca salawat. Salawat yang kita baca salawat Badar. Kita diharapkan membaca supaya semua akan mendapatkan salawat terbaik dari Allah untuk kita semua pula karena salawat yang kita lakukan. Kita sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah makadani panritata laulaka laulaka mahalaktal aplaka seandainya tania nasabah Muhammad maka Allah tidak ciptakan langit dan bumi iga memang iwa idi ya siapa kita seandainya bukan karena Nabi Muhammad maka dia dipancaji langit ede si bawal linoe seandainya nasabah Nabi ta maka dek gagah dia sengurane makunrai lebih pada senge emberekmi. Moga-moga dengan kehadiran kita di tempat ini ingin mengambil hikmah maulid. Insyaallah narengi barakah nanabita boleh risesena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu riwayat diungkapkan Abu Jahal setiap tahun kelahiran Nabi dia diringankan azab dalam kuburnya nasabah riwatunna lahir nabita dia gembira Abu Jahal ya roh desisa melok-melok narosipana lokari nabita naya kaya gembira pada saat Nabi lahir maka dia diringankan azab kuburnya ketika waktu kelahiran Nabi itu seperti yang kita laksanakan untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran. Maka mumpuk ni pelajaran ngede. Aga elok diruntuk dari maulid Nabi. Jawabannya tiada lain dan tiada bukan. Maka daripada Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Majepun ni ritu. Suku ni sempurna ni. Di sesena nak bita dia sengede suri toladan agar dia sesuri toladan napuade alena nabita makedda innama buistu maqarimal ahlak saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak makedda ni rodo guruta wetu kurimangkoso maka dah geruta almarhum anak bau namau to tuduh anak bau matan resiko lata idik paling matan rejabatata di kantor rota na iya kaya dek gaga adek ta atau ka ahlak ta madodong ya tu aruh melok naradana ulama betul matan resiko lata betul ini paling hebat di kantor tak jabatata nah iya kaya digagah dia sengede ahlak ahlak itu adalah perbuatan mepaka raja loka dipadata rupa tahu sungguh madodong ya tu contoh nareko macerama ustaz ede nangkato tamatua macerama di mundri melok tidak ada na ya roh ada ya roh ada contoh nareko engka tamatua tudatudang engka tamu matan rejabatana dekna patabe-tabe dolona tamatua lalo matlo ampe naro de
Karena itulah Nabi tegaskan, makadanna nautus ka puang Allah Ta'ala lokarium ma'idi, untuk menyampaikan akhlak. Yang mana yang dimaksud akhlak? Ugina, apakah lebih loka dipadata rupa tahu? Melebih patudita, narko alenatona sebagai pak cama, alenatona sebagai ibu kapolse, alenatona sebagai ketua masigi. Naya kaya liwat na hargai na mana tauwe, malebih atau de? Malebih, iya narudaseng ada. Naya kaya, de patudita nama de cesek dia rupa tahu. Maraji masumpajang, maraji loka di tanah suci, sangi loka masyara loka di nak bita. Naya kaya liwat tempona narekok macaritai. De to magaga bapakor kumai. De ma. Mega makan apa? Aro Nabi taro nang ngajarakan itu duduk di dalam sirah barasanji. Kan menjadi kebiasaan kita selalu barasanji. Nah iya kaya mega mupa kasih tau mak barasanji. Dek nih sing kedaga na baca artina. Nah iya tu di barasanji bapak. Narekok dibaca nadi sing artinya liwa melona tu makanja arti dalam bara sanji itu diantaranya mapakohi nangajaraka ki Jafar al-Bara sanji epona nabita tentang sifat-sifat nanabita diantara nang kama pakohi kubugis ini artinya na iya ro nabita tahu paling mamelo ahlakna nareko siruntu ipadan narupa tahu liwe lebih natimun nama kiada iya ro nabita napakara jaman ngitauwe tau kaya tau mapedi napasi pada manemi nabita taro jadi narik engkau tau kaya na sombong tersinggung niro pak nabita engkau mana ngidalena na iya kaya mapakara jana luar biasa disambung. Na iya ro nabita rila lena bolana nareko marota ibajuna alena mutomi kasina masesa sesa ibajuna tania bainena nasuro nasabak naisengi bainena kasih liwat toy gana jama-jamana maka pak barasanjie halo yang biasa barasanji jana disesai baju tadi beneta ibu-ibu di belakang nareko marota baju nala kaitan apolek barasanji pawangi mapakohe oh bapak purani den reding kali ngasih pak nanabita nareko marota ibaju nanabita bapak alena mutomi sesai iditona sesai inilah namanya mengambil hikmah. Kenapa setiap tahun? Karena mungkin kita tahun lalu deh panangka digaukan isi panah nabita. Kenapa setiap tahun maulid? Mungkin tahun riolo deh pada digaukan barak iya tahun ini digaukan nih. Contoh lagi nabau bahasa sanjie. Iya ro nabita nareko makai bajuna alena mutomi tepa-tepangi bajuna dikutana dengan Pak Cama bagaimana dengan Pak Cama gelo pampena Pak Di la ilaha illallah. Seandainya semua laki-laki seperti sifatnya Nabi, maka malece mana ni nyawana baine di mundri. Ibu, sifatnya Nabi ta magello. Baine na lebih gello pa. King kali ngatu sifatnya baine na Nabi ta ibu di. Ya romba ini nanabita angin namate dek nang kami cai namoto cicel. Tiwi ni lisuro
Ibu. Halo. Tidak ada di sini ibu-ibu, selalu koro-koroang. Eli sugi Cina, nak dampen di lakai tak, maka dah elakai ku. Mangkalinga ka hikmah maulid dendre, sipak na benena nak bita de nang ka koro-koroang anggena mate. Itulah hikmah yang mau diambil pulang sebagai pelajaran dari memperingati mau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut, kita salawat lagi untuk mendapatkan keberkahan pertemuan ini. Ayo sama-sama salawat Jibril. Apa itu salawat Jibril? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo, supaya kita dapat berkahnya sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lebih upo paro di sesena to pole na masyara di nabita pole ni siruntu nabita dengan mengucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah. Napa ada sih? Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Napa ada sih? Assalamu alaikum ya Habib Allah. Si senal lisu di kampung ini, de na ikuti sifat-sifat anak bita. Aroh? Itulah makna kenapa kita pergi siara. Lo kaki siruntu, lo kaki masyarai, nama muaril lisuki, medingi dialah sifat-sifat. Nah, bukan hanya dalam setiap hari, tetapi dipraktekkan dalam setiap waktu. Maka hikmah pertama yang mau diambil dari maulid ini adalah mepakar raja ki loka di padata rupa tahu, sebagaimana Nabi selalu mepakar raja loka di padana rupa tahu. Yang kaya mepakar raja ki loka di tomopet di ede, karena boleh jadi anak tak matu dekna sukses pada hidup tu. Betul tidak? Betul. Yang camat bapaknya, belum tentu anak bisa jadi camat nanti. Yang kapolse ibunya, belum tentu nanti anak tak jadi kapolse. Maka si pakaraja ki loka di padata rupa tahu, nasabah hidup ini bagaikan roda. Sekarang kita berada di atas, boleh jadi matu anak-anak tak diawasi, idik diawasi. Sekarang tetangga miskin, rodanya di bawah, tapi boleh jadi matu anak-anak nasi mantaji cama, anak nasi mantaji dan ramil, anak nasi mantaji bupati. Bukankah isu kita nyata di mana-mana? Betul tidak? Aro melok naruh cara anak bita mengajari ki mapakar raja ki loka di padata rupa tahu nasabah engkak ketudia seringede akhlak. Yang kedua bapak ibu, Yarona Vita mengajarkan lokaridi untuk agar yang kedua mengajarkan Nabi Ta lokaridi, jangan pernah ingin menganggap lebih baik daripada orang lain. Aja apakah solangnya tu iblis dikeluarkan dari surga itu karena sifat atau pengena. Siapa seorang manusia nasengalena meraji masumbayan sehingga orang lain dia katakan itu lebih hina, masolak itu. Nasabah itu Nabi tak mengajarkan ia nari itu bertakwa lokari puang Allah Ta'ala, dan jangan pernah pandang enteng orang lain.
Sifat kesombongan itu bahaya, Pak. Yang rajin sholat berjamaah jangan sombong, maka dasarnya lebih baik ibadahku dibandingkan kau yang belum rajin sholat berjamaah. Boleh jadi memang kita tidak lihat di sini sholat berjamaah, tapi mungkin engkau diorang lain ngede lo kemas sumpajang. Itu rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ibu-ibu di belakang, kalaulah kita tidak menganggap enteng orang lain, maka pasti hidup tak akan tenang. Betul. Menyamet tu nyawa tak tu nak dipandang enteng itu. Orang yang selalu memandang enteng adalah orang yang tidak mengikuti bagaimana akhlak Nabi. Yaitu Nabi tak maraja mapaka raja. Saya diwetu anak-anak. Saya diwetu anak-anak riolona, Pak. Engkau wairinu diolona Nabita, diolona rodo anak-anak ede. Nah iya Nabita maraja makyade. Iya wairinu ngede, dikna langsung nala Nabita. Melainkan makyade Nabita loka di anak-anak bicu ede. Wahai anak bau, bolehkah saya ambil air minum yang ada di hadapanmu anak bau? Nah sahabat madekaka anak bau. Nama kedaro anak-anak bicu ede, ya Rasulullah, untuk apa engkau minta ya Rasulullah? Ambillah air minum di hadapanku ya Rasulullah, agar betuanna nak bita lokaridi, jangan pernah menganggap enteng orang lain. Betul mungkin umurukna malolo, betul mungkin umurukna belum tua, nah ya kaya boleh jadi ahlaknya lebih baik dibandingkan kita. Ia natu nama kedah guru ta lokari di mana biasa. Engkau tu nasib guru ta makedah. Boleh jadi umur sudah tua. Nah iya kaya sifat-sifat tak pada mupaki anak-anak edi sifat tak. Boleh jadi umur masih muda. Nah iya kaya sifat-sifat na mapadai tomatuai. Itulah sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ibu. Nareko engka tau maraji mas sumpajang, naya kaya mas ekei bagus tidak? Menuni maraji mas sumpajang, naya kaya mas eke bagus tidak? Aro? Ya mana narodo di sengalede tentang hikmahnya Allah kita adakan pengajian ataukah maulid supaya diala-ala si pak Nabita. Nareko engka tau matan resiko lana maraji mas sumpajang. Nah iya kaya dek naise menghargai tauwe, maka dia tidak madodoto tu. Maka pelajaran yang sempurna ingin disampaikan melalui maulid ini adalah, sekali lagi, melalui maulid ini adalah, selain mapaka raja ki loka dipadata rupa tau, jangan pernah pandang enteng orang lain. Insyaallah itulah hikmah hablum minallah wa hablum minan nas. Mapaka dece ki loka dipadata rupa tau, nah iya kaya jangan pernah menganggap rendah orang lain, dan jangan pernah menganggap remeh orang lain, karena boleh jadi dia lebih baik dibandingkan kita. Boleh jadi bapak ibu lebih sempurna ibadahnya dibandingkan yang ceramah. Itu kan rahasia Allah dengan hamba. Maka milikilah akhlak terbaik. Lisuki Cina pak, makyade ki loka ribeneta. Idi pengek bu, lisuki Cina makyade ki loka rilakaita. Madam pengiloka dilakaita ibu, jangan pernah lagi selalu marah-marah ilakaita. Nasabah ya tu kasih urane liwe sesana sapa kaki doi. Ita mana ni he? Sesana mana tu kasih dito urane suni sapa doi. Nade na nauli na andre manyama sangadina idik mana narik dimundri. Maka mengalui hikmah maulid ini, seorang istri patuhlah kepada suami, seorang suami ikhlaslah mencarikan rezeki untuk istri-istrinya, untuk istrinya di rumah masuknya, supaya insya Allah kita bisa teladani sifat-sifat Nabi. Siruntuki padata rupa tau makyadeki, jangan pernah pandang enteng orang lain. Cukup itu yang bisa kita ambil hikmah maulid ini. Moga-moga bisa diamalkan. Bulan insya Allah maulid akan datang. Insyaallah kita lebih baik dibandingkan hari ini. Insyaallah. Maka sifat sombong kita buang, pulang sebentar saling menghargai. Itulah yang diinginkan dari yang disebut dengan akhlak. Akhlak. Satu kali lagi, akhlak.
dan dimuliakan diri ini itu karena akhlak yang sempurna. Akhirnya inilah yang bisa disampaikan, waktu yang membatasi, dan pada akhirnya sebentar kita akan melihat akhlaknya panitia akan membagi kepada kita ember, dan semua yang sudah memasukkan ember ikhlaskan semua yang masuk. Pangkah kejadian kurma di kampung Ede, materi nasabah magai ember lopo kupatama ustaz na ember bicu na ringa panitia. Maka dah tahu manikah kasih anda loh. Masuknya ahlaknya adalah nariko pura ini disedekan saat barak ni. Apa yang disedekahkan di maulid ini jangan pernah ditimbang dan dibanding-bandingkan berapa yang bisa dibawa pulang, supaya neruntuki baraka dale ditiwi lisu na diandre manengi. Insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa jumna syirka wal munkar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi barakatil Fatiha. Mohon maaf lahir batin. Salam.